Halo bro, ada bersama saya Isang Gini Vlog. First reaction video pertama saya berhubungan dengan latihan gym di tempat gym. Video ini latihan di tempat gym. Nanti sumbernya saya kasih di deskripsi bawah. Judulnya Gym Idiot Gym Classic 2017. Ini kita lihat. Halo. Latihan sambil latihan back sambil belajar squat, tapi posisinya ngawur. Lihat lehernya. Tadinya di mas ya. Oh, pull up, pull up setengah, seperempat. Oh, ini latihan baru. Banyak si baru yang belum pernah ada. Entahlah latihan apa ini. Wah, tendang. Oh, mungkin tendang pribadi. Sorry. Oh, minta maaf. Maksudnya apa? Kelas jelas. Tendang mungkin. Sumpah sakit banget. Enggak, maksudnya apa? Wait, squat di atas. Wih, oh, 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 oh. Ada apa? Ya, latihan bench press. Oh, gak kuat, gak kuat, gak kuat. Ya, nggak ada squat time, nggak ada squatter. Oh, ini mau kenapa kayak teriak? Terus gimana kalau ini? Oh, malah diputer. Oh, hei, latihan apa ini? Dan mesin. Merusak. Squat with mesin. Berat bebannya sangat berat. Oke, pemirsa, mungkin bisa kita simpulkan di sini latihannya tanpa pedoman atau ngawur latihannya. Dan dilatih itu apa, dan satu sisi ada juga yang terlalu berat bebannya, kita tidak bisa mengetahui seberapa beban yang kita mampu angkat, dan tanpa supporter itu sangat berbahaya sekali, seperti video yang tadi saya lihat di mana ada seorang melakukan bench press tapi tanpa supporter. Nah, itu sangat berbahaya sekali kalau kita nggak kuat. Dan itu fungsinya supporter di mana? Fungsinya di poster terlihat di sana. Terus tadi yang lucu lagi tadi itu mungkin ada musibah yang pertama tadi, musibah ya, ketika mau bergelantungan hanging tapi di rope terus putus mungkin talinya, terbelanting jatuh.
cukup menghibur videonya. Ya Anda bisa langsung melihat langsung, saya kasih sumbernya di bawah. Judulnya Gym Idiot. Jadi artinya itu gym yang bodoh. Idiot itu apa ya? Idiot itu idiot. Bodoh. Tidak masuk akal. Iya, ya seperti itu. Jadi simpulannya, be smart for your workout. Anda bisa bertanya, jangan malu untuk bertanya apabila Anda mau latihan tapi tidak tahu alat bagaimana caranya. Anda bisa bertanya kepada senior-senior di tempat gym atau kepada trainer. Atau kepada trainer. Kalau mungkin Anda berlatih dengan trainer. Oke, cukup sekian. Mungkin yang bisa saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Bukan diambil lucunya aja, tapi diambil pengalamannya, diambil pelajarannya dari video-video konyol ini di tempat gym tentunya, dan see you. Terima kasih.